Terlihat dalam rekaman CCTV, pelaku menghampiri motor yang terparkir di halaman rumah di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku dengan cepat membongkar dan membawa kabur sepeda motor milik korban, yang sebelumnya terlihat menunggu di depan sambil mengawasi situasi. Menurut penghuni rumah, Salma Muharomi, dalam rekaman CCTV itu, terlihat ada seseorang diduga pelaku di depan gerbang rumahnya. Dan dalam kondisi sepi, pelaku pun berhasil membawa kabur motor milik korban. Jam pulang kantor, rata-rata pulang dari kantor itu jam 8 malam. Terus emang gerbangnya ngebuka sedikit, bekas yang pada masuk. Habis itu emang ada yang mantau dari luar, ngeliat dari CCTV mah. Terus masuk, langsung ngebobol. Berapa orang yang mantau kelihatan di CCTV? Satu kalau di CCTV. Satu orang. Kalau pelakunya itu bawa motor? Enggak kelihatan, enggak kayaknya. Enggak. Melihatnya dari luar gerbang. Sementara itu, polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dengan meminta keterangan korban serta membawa bukti rekaman CCTV. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran dengan ciri-ciri pelaku sesuai dalam rekaman. Andries Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.